yang tak mengaji pun mangkuk, yang akan mengaji pun rupanya mangkuk juga. Macam tu Tuhan takdirkan teman macam tu lari daripada yang ini. Awak pun sekali mikui aircon katanya. Nolong tema kata, tak tolong kawan awak kata. Tuan-tuan ya, akidah dia mesti bukan macam lalang. Lalang tiup jangin, macam tu akidah macam tu. Kalau kita buka kitab Hidayah Tusidian, tidak boleh syak, tidak boleh zon, tidak boleh waham, tidak boleh jahil. Empat ni. Salah satu di antara empat. Tak boleh syak, tak boleh zon, tak boleh waham, tak boleh jahil. Kalau ada salah satu daripada empat, dum. Maka kita terkeluar atau rosak kita punya akidah dalam kitab mana? Hidayah tu Asibian. Petunjuk kepada budak-budak. Sibian tu maknanya budak-budak. Bukan Sofian. Sibian. Asiannya Sabi. Budak-budak. Sabiyun, Sabiyani, Sabiyaini, Sibianun. Itu kalau kita belajar Arab panggilnya kalimah jamak taksir. Jamak itu ma takassara an bina'i mufradihi, iaitu perkataan yang terpecah daripada binaan mufrad. Maka dipanggil jamak taksir. Rajulun rijal, asadun usudun, kitabun kutub. Kitab empat huruf, kaf ta alif ba, kitabun kutubun. Kutubun. Rajulun, rajimlah rajulun. Rijal. Rijlun. Tadi rajulun laki-laki. Rijlun kaki. Arjulun. Itu nama jamak taksir. Al-Quran banyak. Lama-lama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima fadhalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Itu jamak taksir. Jadi tuan-tuan jangan jadi macam itu tuan-tuan ya. Kita minta jauhlah, minta Tuhan tu jaga iman kita. Jangan makna Tuhan tu lupakan kita. Kita baca Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Hingga berada ia di atas jambatan di antara syurga dengan neraka. Kemudian dia semelih mati yang dalam rupa seekor kibas itu. Lalu penyeru pun menyeru dengan katanya, wahai ahli syurga, tidak ada mati lagi selepas ini. Lepas ini tak ada mati dah katanya. Wahai ahli neraka, tidak ada mati lagi selepas ini. Dengan demikian maka bertambahlah kegembiraan ahli syurga dengan kegembiraan yang sudah ada, dan bertambahlah kedukaan ahli neraka dengan kedukaan mereka yang sudah ada. Mana ahli syurga? Sa'adah. Ya, yang ni sa'adah wa sa'idah. Tapi ahli neraka syiqawa wa syaqiyun. Apa syaqi wa syiqawa? Makna syiqawa mana apa? Celaka dan juga lingkup. Seperti mana enam jahat? Enam jahat. Bila piramli naik angin, dia bawa punya tamu. Tamu yang berbuat membunuh dan merogol isteri aku di mana? Mana nama saya kampung tempat tu? Banyak pula nama pelik nama kampung. Bukan saya katanya. Sianu. Sianu pun nama pelik-pelik. Adik-adik Mantoya nama je. Tak ada nama tu. Okey. Tak apa. Bunuh. Dapat. Habis semua enam jahanam pangkak. Setiap sekali dia bunuh, seorang dia pangkak-pangkak. Habis jadi enam jahanam. Enam jahanam. Jadi kita tuan-tuan jangan jadi enam. Enam jahanam. Jadilah kita seperti mana Tok Pengulu dalam cerita Sumpah Semerah Padi. Tok Pengulu cerita Sumpah Semerah Padi. Tok Pengulu tu. Tok Pengulu tu kan. Tok Hulu tu bila P. Ramli berzina dengan Sa'diyah. Apa nama-nama tu? Dalam tu? Nama ni? Ha? Aduka. Aduka. Aduka dengan? Tahu. Dia kata sesungguhnya katanya kampung Semerah Padi telah pun tercemar. Maka kita kena laksanakan hukum hudud. Itulah satu-satu Tok Hulu dalam Malaysia. Dari cerita yang dihidupkan sampai sekarang, yang Tok Hulu yang maknanya bersetuju dengan hukum itu. Ada pun yang ada sekarang. Itu dalam cerita tu. Ya, tidak Allah lah. Dalam cerita tu lah. Dia lah satu-satu Tok Hulu yang nak melegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia melaksanakan cerita tu makna sebab. Maksud dia bagi azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tok Hulu hari ni boleh? Tak maaf. Anu ustaz katanya awak. Awak apa? Itu leh. Itu leh pakai hidup. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada jawatan, melibatkan boleh, kita kena buat.
kabur dua orang dulu. Ha, aku nak buat yuk, kalau aku tak buat aku berdosir. Ha, kena kabur. Soal dia mau nak terima idah, itu bukan urusan kita. Ada pula mari satu kumpulan lagi. Ya, satu yang 25 tu apa? G25 pula. Apa G25 tu? Ha? G25 dah tak boleh pula. Itu kalau masuk rumah ayah, itu rumah awak. Jangan masuk rumah teman. Oh, makna kita jangan masuk rumah tu. Padahal orang dah bagi tahu rumah tu ada satu apa namanya boyfriend, satu lagi gila friend. Ana itu rumah satu rumah ada boyfriend and gila friend. Membuat laporan. Mak kita kena pergi lepas itu adalah maksiat. Kalau tak ada orang bagi tahu, itu wallahualam lah kan. Sengaja-ngaja kita nak pergi mencari idak, syariat tak suruh. Tapi kalau ada cerita, bermakna kita kena. Oh, dah tak boleh, tak setuju pula. Pasal apa? Pasal G25. Abang ada 25. Tahu mana 25 tuan-tuan? Tahu tak mana 25? 25 orang. 25,000. Demo tu semua orang besar. Semua tu duit. Bukan kerjaan-kerjaan. Ni kembung, kembung poketnya. Bukan kerjaan-kerjaan. Bukannya 25 orang. Lebih daripada 25 orang lebih. Tapi dia punya anu cerita tu macam tu. Jadi tuan-tuan ginilah. Yang penting pada kita, kita berdoa dengan Tuhan, minta dengan Tuhan. Doa kita yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami dunia ini hasanah dan akhirat selalu juga dengan kebaikan, dan hindarkan kami, jauhkan kami daripada azab api, api neraka. Jadi insyaAllah pada bulan depan tuan-tuan kita akan sambung lagi 238, beriman kepada qada dan juga qadar. Lambat mengambil kitab ni, panjang lah. Ya, insyaAllah kita sambung lagi pada bulan depan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.